Halo, ketemu lagi bersama saya Pak Koco. Ini hari yang keberapa? Bagaimana cara kita membuat adik bayi kita menjadikan sehat? Yaitu dengan cara menjemur. Dan untuk tip menjemurnya, baju dilepas, hanya memakai celana saja. Atau ya celana saja, kemudian dikasih mainan di tempat yang kiranya mendapat sinar matahari sehingga adik bayi bisa beraktivitas dengan sendirinya, karena dunia anak ini bermain ya, dia dalam dijemur pun dan ada yang dipegang untuk buat main-main ya, merasa asik saja. Saya kira ini merupakan suatu strategi untuk membuat atau upaya untuk membuat bayi kita sehat dalam rangka penjemuran, ya. Dan itu lihat adik Bilvania Cinta Wiyaring mana? Ah, keringatnya luar biasa. Ya, halo dadah, Dik. Ya, sehat, Dik, ya. Cinta sehat, ya. Sehat. Halo. Ya. Ya. Dan tip itu lakukanlah setiap pagi hari waktu sekitar pukul ya, ketika matahari sudah mulai bangun dan adik bayi sudah mulai bangun juga dan melakukan aktivitas, saya kira ini tip yang menarik. Jadi, biarlah bayi dilepas bajunya dan kita lakukan penjemuran. Dan ini pemirsa, ini bila dilakukan secara terus-menerus, saya yakin adik bayi akan lebih sehat dan dia akan merasa nyaman. Terus tentunya sebagai orang tua akan senang kalau anak-anak kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Ya, semoga pemirsa apa yang saya bagikan ini lewat video sederhana ini mungkin bisa membuat atau berguna buat siapa saja yang melihat. Nah, ini adik cinta mulai bicara, ini bahasa apa ini? Ya, kurang lebih adik cinta ini baru kemarin tanggal 12 Agustus itu berusia 7 tahun. 7 tahun. Dan ya, beginilah keadaannya. Ya, saya udah bisa kok baca. Ah, bisa ngomong sendiri. Bahasanya bahasa apa itu? Nggak, aktif sekali ini dia. Tuh, dia mau turun ini. Mau ngambil apa gimana? Hati-hati, Dek, nanti jatuh kecelunguk. Lihat. Iya, lucu sekali dia. Sehat, Dek, ya. Sehat, ya. Dijemur dulu. Oh ya. Waduh, keringatnya sampai sak gerontol-gerontol jagung. Ya. Tuh. Ditasut. Ya, keringatnya. Wah, sehat, 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 sehat. Sehat. Mau lihat apa, Dek? Mana yang jatuh? Ya. Sip. Sip. Wah, keringat, Dek. Elak. Sehat, ya, Dek? Sehat. Dan jangan lupa, pemirsa semuanya, tentunya kita juga berusaha untuk
selalu berdoa agar anak-anak kita tumbuh sehat dan bisa berkembang seperti mestinya, dan nanti akan menjadi anak yang bermanfaat bagi keluarga, lingkungan sekitar, tetangga, negara atau pemerintah, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kotor dilepas. Iya, Peter. Saya kira itu dulu, pemirsa. Inilah tip yang bisa saya bagikan membuat bayi akan sehat dengan teknik penjemuran. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.